Assalamualaikum guys. Selamat tengah-tengah hari ini. Selamat petang, selamat pagi. Apa khabar? Kita berada dalam bas Tinting . Bas Tinting dulu SNS. Bas Johor. Tapi sekarang dah cat dah. Dah tukar cat colour lain. Dah dimiliki oleh Irsaf lah. Keadaan apa? Dalam bas dia. Okay, kita tengok. Ada lagi kertas lama SNS International laluan laki Batu Pahat Keluang Segamat Mersing Melaka Ipoh Lumut. Ini rasa ekspresnya ni, ekspres laluan ni. Tapi ni Bas Tinting . Tu dia. Ini loceng. Ting 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 ting. Nostalgia tau kalau bas yang ada loceng ni dulu-dulu. Dia ada dua pintu . Sana pintu masuk, yang sini pintu keluar lah biasanya kan. Kalau cengting, tunggu hingga bas berhenti. Okay, kita tengok luar lah. Luar dah siap dah cat, tapi warna biru. Yauto tu dia. Allison transmission R reverse neutral drive. Okay, SKS pass. Yang ini nombor plate dia, tak apa kita tengok kat luar nanti . Dia ada dua buah, yang ini dengan yang sana. Okay, jom kita turun. Dua buah. Okay, so bas ni dia ada lah stiker-stiker dia kan. Euro engine lah, R66. Boleh tengok sendiri lah, turbo intercooler, safety electronic speed limiter, comfortable air suspension dengan front disc brake. Okay, kita pusing. Yang kita review dalam tadi, nombor plate dia WA9778H. Saya panggil ni bas boboiboy rasanya. Muka adudu. Muka adudu. Maafkan saya lah kalau saya hilap. Sebab saya memang panggil bas ni muka adudu, muka jahat. Okay guys, ada dua buah guys, yang dah cat dekat SMT Senam Rahat Sipang Pulai . Yang akan bawa balik ke utara tidak lama lagi. Warna biru. Yang akan jalan kontrak untuk universiti. Universiti mana saya tak pasti. Rasa-rasanya bas yang kedua pun sama. Kita tengok nombor plate dia. Nombor plate dia. Oh, dia ada JBCIQ Kulai Senai Saleng. Yang ini BMX9878 guys. Ada tu lagi JB Kulai. Tak buang lagi. Okay guys, mantap kan. Saya ada gambar waktu dia SNS lah, waktu dia sampai kat SMT ni. Tapi saya belum upload lagi. InsyaAllah saya akan upload nanti. InsyaAllah. So kita tengok jap dalaman 9878. Sama jugalah seperti di sana. SKS pass. Sila pastikan anda menerima tiket setelah membuat pembayaran. Okay, dia punya dalaman macam ni. Memang sesuai lah untuk buat shuttle bus. Jenis-jenis bus rantai apa? Lantai rendah. Macam tu. Okay guys, itu yang sana. Okay guys, semoga kita bertemu lagi guys. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, nanti kita review lagi bus-bus yang lain. Tak kisahlah bus lama ke baru ke. Kalau ada rezeki, kita jumpa, kita review insyaAllah. Okay guys, jangan lupa follow kita dekat Facebook Mr. Bayo DM. Lepas tu jangan lupa subscribe. Subscribe, like, share dan komen dekat YouTube Legasi Bas Malaysia. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih kepada semua yang support perniagaan kecil-kecilan UDM. Jual rotate order, puspacom holder dan kicin-kicin logo-logo chassis bas dan lori lah. Dan kereta. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.